Kalau Anda tidak menarik dalam 10 detik pertama, orang akan langsung ngeluarin handphone, buka laptop. You're not interesting enough. Saya Ikrar. Saya adalah seorang praktisi dalam 22 tahun dalam profesional, dan saya merupakan founder dari Bicara Itu Mudah. Saya berkarir di 7 perusahaan, dan dalam keseharian saya melakukan banyak sekali public speaking. Dalam seribuan lebih panggung, dalam ribuan lebih meeting. Nah, saatnya kita akan berbagi kepada teman-teman semua bagaimana berbicara yang menyampaikan pesan dengan jernih. Training-training yang saya berikan adalah didasarkan full dari pengalaman saya dan praktisi di bidang public speaking. Mau jadi terampil dalam public speaking? Saya, M. Ikrar, akan berbagi tips dan trik dalam public speaking for junior manager hanya di Terampil. Ayo, jadi terampil!